Kedua jet tempur ini memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama merupakan burung tempur yang paling terkenal di eranya. Keduanya juga di masanya sendiri-sendiri menjadi tulang punggung paling penting bagi Angkatan Laut Amerika. Sampai 2006, F-14 Tomcat masih menjadi raja di udara. Pesawat legendaris ini pada 22 September 2013 resmi dipensiun oleh Amerika dan digantikan oleh FA-18 Hornet dan Super Hornet. Meskipun sudah pensiun dari Dinas Militer Amerika, F-14 masih digunakan oleh Angkatan Udara Iran. Artinya, jika kedua negara ini perang, kedua mesin ini masih bisa berpotensi untuk bentrok. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika keduanya bertempur? Tentu saja sangat sulit untuk dijawab, terutama untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Namun beberapa asumsi dapat dibuat sesuai dengan karakteristik yang paling banyak dikenal dari kedua sistem senjata ini. Jika misi adalah pertahanan ketat, F-14 adalah platform yang sempurna. Bahkan 6 senjata yang dipasang di sayap Super Hornet atau 4 di Hornet tidak bisa menyamai kinerja Tomcat sebagai interceptor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena Tomcat memang dikenal dengan lesatan tinggi serta kinerja energi berkelanjutan yang besar karena membawa bahan bakar yang lebih banyak. Jadi F-14 juga sangat baik untuk misi serangan kecepatan tinggi. Tetapi di pertempuran udara jarak dekat, Super Hornet yang memiliki kemampuan manuver lebih tinggi meski dengan kecepatan tinggi akan menjadi masalah bagi Tomcat. Dan memang FA-18 diciptakan dengan spesialisasi ini. Ini ditunjukkan dengan Hornet dan Super Hornet yang tidak memiliki rudal IM-54 Panic yang digunakan untuk pertempuran jarak jauh dengan objek di luar visual. Jet tempur ini hanya memiliki IM-9X Sidewinder yang tidak dipasang pada F-14. Dalam misi Forward Air Controller, kedua pesawat memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Tomcat memiliki waktu yang lebih lama sebelum mengisi bahan bakar dibandingkan Super Hornet. Sementara FA-18 memiliki kokpit yang terintegrasi untuk misi serangan udara ke darat dan memiliki kemampuan untuk membawa tidak hanya bom dipandu laser dan JDAM, tetapi juga rudal anti-radiasi dan joint stand-off weapons yang F-14 tidak bisa membawa. Namun, F-14 bisa membawa pot pengintaian, sedangkan FA-18 juga bisa terbang sebagai tanker bagi temannya. Super Hornet juga lebih fleksibel dibandingkan dengan Tomcat dan dapat membawa radar yang lebih besar serta senjata udara ke darat yang lebih banyak. Super Hornet adalah pesawat yang besar dan jet tempur yang serbaguna. Namun teknologi yang diusung lebih bersifat evolusi, tidak revolusi seperti halnya F-14. Ketika mulai aktif pada tahun 70-an, Tomcat menjadi pemburu paling menakutkan. F-14 memang sebuah pesawat tua, namun dia pesawat yang seksi. Super Hornet adalah jet yang indah dan lebih baik, tetapi Tomcat adalah pesawat yang keren. Demikian sahabat jejak tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.